Kemarin kayaknya lu itu banget, cakep banget tuh apa pakai kebaya. Kebaya Bunda Ana Avante. Iya, jadi dia baru ngeluarin kebaya klasik. Itu foto sebetulnya untuk Hari Ibu. Tepat di tanggal 22 Desember ya. Iya, gitu. Cuman karena gua udah enggak sabaran, karena hasilnya bagus-bagus dan gua suka, akhirnya gua posting duluan. Artinya lu kesukaan itu. Iya, karena terus... gua suka banget sama kebayanya, makeupnya, sanggulnya, semua. Dan gue pangling sama diri gue sendiri, ternyata gue cakep juga pakai kebaya ya, gitu. Makanya gue izin ke Bunda, Bunda Ana, boleh gak aku posting duluan? Ya udah, gak apa-apa. Terus itu emang Bunda Ananya yang pengen modelnya Nikki Bunda atau Ana gimana? Yang pengen. Kan gue senang banget terpilih salah satu artis dari sekian banyak gitu untuk bawain baju yang klasiknya itu. Terus cocok banget pas lu gimana? Cocok, emang badan gua kan badan-badan supermodel, kecil. Itu kagak ada fitting, kagak ada apa, itu langsung blok. Ya orangnya sempet kaget, ini kita itu cakep, ayu, gimana nih tanggapan? Amin, ya emang sebenarnya gua tuh seperti itu, sebenarnya orangnya ayu, manis, terus kotrek priat. Ini rencana melaporkan kapan? Kayaknya minggu ke depan kali ya, tunggu dulu lah kan dia lagi masih pemeriksaan juga kan, gak mungkin pulang lagi lah, tunggu aja dulu. Pantesan dirimu kemarin sempet buru-buru banget atau di Polres ya, artinya lu pengen pemotretan ya kemarin itu? Yang pemotretan gue, yang itu. Oh gitu, oke. Nick, Rin, thank you ya. Harapan lu apa nih ke depannya? Harapan gue ke depan, gue tuh pengen masalah-masalah yang disengaja ataupun tidak disengaja orang-orang pansos itu berkurang gitu. Karena gue sebel sendiri yang pansos tuh itu lagi gitu kan. Mereka create cerita sedemikian rupa supaya gue tuh bisa tumbang gitu. Tapi susah lah, maksud gue udahlah, cari rezeki. Gue tuh udah cukup kali kayaknya untuk mengasihi dia followers atau supaya diketahui orang namanya. Buat gue udah cukup lah gitu. Kayaknya 2021 apapun masalahnya gue tidak akan ladenin sedikit pun. Dan mudah-mudahan di tahun 2021 tahun depan semua masalah proses hukum gue selesai dengan cepat. Terus yang gue sebagai pelapor nih, karena ini ada dua orang nih, Daniel Sarif, Indra Tregan. Mudah-mudahan sebelum tahun baru tiup trompet udah ditetapkan semualah jadi sesuai yang gue inginkan gitu, karena unsurnya sama pasalnya udah ada. Makanya nih gue minta tolong dah lu kalau dipanggil jangan pada sakit. Ini baru panggilan kedua baru turun nih, doain ya mudah-mudahan kagak ada sakit lagi. Tapi sih gue berdoanya kalaupun nggak datang kan, kalau ketiga kan harus dijemput. Kalau dijemput ya udah berarti kelar gitu. Tapi kan lu juga ada di laporan tuh di posek ada. Tapi itu mah cek semua lah, buat gue mah itu seujung kuku doang. Oke. Makasih banyak. Thank you.